Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang menutup kegiatan Festival Kuda Kepang yang memperebutkan piala bergilir Kapolda Sumatera Utara bekerjasama dengan Polres Batubara dan Paguyuban Puja Kusuma di lapangan bola kaki Kelurahan 50, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Antusias ribuan warga Jawa sangat terlihat dengan mengikuti kegiatan Festival Kuda Kepang tersebut. 15 tim Kuda Kepang turut serta memeriahkan festival tersebut. Peserta yang bertanding tidak hanya dari Kabupaten Batubara saja, namun juga dari kabupaten lainnya. Menurut Ketua Puja Kusuma Batubara, Suryono, dirinya mengapresiasi Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto sebagai Dewan Pembina Puja Kusuma, dan Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang yang telah memprakarsai kegiatan Festival Kuda Kepang. Semoga ini dapat melestarikan tradisi budaya Jawa, khususnya di Kabupaten Batubara. Festival Kuda Kepang yang ketiga untuk Kabupaten Batubara untuk merebutkan piala Kapolda Sul. Semoga festival ini dapat melestarikan kesenian Jawa ke depan lebih baik lagi, yang mana festival kali ini diikuti oleh 15 grup kesenian Jawa. Semoga kesenian-kesenian ini tetap berkesinambungan, yang mana semua ini merupakan suatu kesempatan bagi adik-adik kita, para remaja, untuk dapat mengayomi, melestarikan, yang mana ini sebetulnya cukup apresiasi bagi kami di PD Puja Kusuma Kabupaten Batubara untuk masa-masa yang akan datang. Semoga kesenian ini jangan lagi nanti 2 tahun sekali, mudah-mudahan kami dari DPD Puja Kusuma Kabupaten Batubara memfasilitasi bisa dalam setahun sekali ini dapat kita laksanakan. Ya, ini hari terakhir dalam rangka perebutan ya Kapolda Cup dalam rangka seni budaya Jawa, Festival Seni Budaya Jawa Kuda Kepang yang diadakan di Batubara, yang diikuti oleh beberapa peserta kelompok Kuda Kepang se-Kabupaten Batubara dan ada juga dari Asahan Simalungun. Nah, pada hari ini ditentukan oleh juri yang independen dari Jawa, dari Jogja, dari kelompok Kuda Kepang Yus Kianti mendapat juara satu ya Piala Kapolda Cup. Nah, ini piala bergilir nantinya ditambah uang pembinaan dari Pak Kapolda, sehingga diharapkan untuk budaya Jawa di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Batubara ini akan berkembang. Dari Batubara, Sumatera Utara, Sole Pelka Tribrata TV, salam Tribrata.